Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Untuk soal 3 sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Itu linknya di bawah ini. Ya. Limit trigonometri 01. Menentukan limit trigonometri 01. Ya. Bisa dibuka linknya ini. Nah, ini linknya bisa dibuka. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan aja untuk soal nomor 4. Saya mesti menggunakan strategi yang sama karena ini di awal. Kita nanti akan belajar gimana sih cirinya suatu limit itu ada nilainya dan yang tidak ada nilainya. Nomor 3 dengan nomor 4 ini hanya susunannya dibalik saja. Ya, susunan fungsi yang dilimitkan hanya ditukar posisinya aja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke? Kita lanjutkan dengan limit kiri dulu. Limit x mendekati 0 dari sin x per sin x plus cos x. Oke. Dari 0 min. Berapa? Itu ya. Kita coba cari tabelnya. Kita buat tabelnya x. Di sini adalah sin x per sin x plus cos x gitu ya. Kita bikin tabelnya. Oke. 0 min kita ambil sama seperti tadi min 0,1. Ya. Mari kita minta bantuan kalkulator. Ya. Fungsinya dalam bentuk pecahan ya. Nah, sin 0, negatif ya. Negatif 0,1 tutup kurung lalu ke bawah sin negatif 0,1 kurung ditambah kosinus negatif 0,1 tutup kurung ya. Sama dengan seperti itu. Kita print screen seperti biasa untuk memudahkan penulisan jawabannya, dan sebagai bukti itu bukan hitungan karangan. Oke. Ctrl V. Oke, saya taruh di bawahnya sini. Di sini diperoleh negatif 0,11152444402 gitu ya. Semakin kita dekatkan ke 0, kita tambahi 03. 001 gitu ya. Mari kita minta bantuan kalkulator. Ingat ditambahi 0-nya 3, 1 2 3. Oke. Kita ke sebelahnya. 1 2 3. Oke, kita ke atas. 1 2 3. Oke. Kita klik sama dengan. Nah. Oke, kita print screen.
sini hasilnya adalah -1,00010013 dikalikan 10^-4, artinya dibagi 10.000 ya. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk koma adalah negatif 0,004 ya. 0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,3. Baik, kita lanjutkan. Kita dekatkan lagi ke dekatnya 0, min 0,0,0,0,0,0,1. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita minta bantuan kalkulator. Kita tambahin 0-nya 3, 1, 2, 3. Oke. Kita ke sebelahnya. Kita tambahin 0-nya 3, 1, 2, 3. Oke. Kita ke atasnya. Kita tambahin 0-nya 3, 1, 2, 3. Oke. Kita tinggal sama dengan. Ternyata ini hasilnya. Oke. Kita kecilkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, hampir 1 per 10 juta ya. Jadi di sini kelihatan banget bahwa semakin mendekati 0, maka nilainya di sini juga mendekati 0. Berarti limit kirinya sama dengan 0. Mari kita cek limit kanan. Limit x mendekati 0 plus dari sin x per sin x plus cos x, gitu ya. Kita buat tabelnya lagi. X sin x per sin x plus cos x. Oke. Kita buat tabelnya. Mari kita pelan-pelan mengerjakannya, mulai dari 0,1. Terus kita petakan lagi 0,0001. Kita perlakuannya hampir sama ya dengan yang tadi. 0,0000001. Oke, ketika mendekati 0, kira-kira sama dengan berapa ya? Oke, kita coba dari sini. Kita gunakan riwayat kalkulator yang tadi. Oke, tinggal kita ganti menjadi positif. Oke. Oke, ke atas kan. Oke, tekan sama
dengan. Oke ya, print screen. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, ternyata hasilnya adalah positif 1 per 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ternyata 10 juta beneran. Ya. Terus, kita kurangi nolnya 3. Dihapus 1, 2, 3. Oke, kita ke sebelahnya. Dihapus 0-nya 3. 1, 2, 3. Oke, tersisa ya. Yang atas, kita hapus 0-nya 3. 1, 2, 3. Oke, tekan sama dengan. Print screen. Pak, perhatikan di sini. Oke, di sini adalah ini 10 pangkat min 5 ya. 0,000999000133 gitu ya. Oke. Coba selanjutnya kita kurangi lagi nolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Lanjut ke atas. 1, 2, 3. Oke, enter. Print screen. Okay. Copy. Kita pastekan di sini Ctrl V. Oke. Okay. Ternyata hasilnya 0,0911855928 ya. Coba perhatikan di sini dari 0,1 menuju ke 0, dia pergerakannya semakin kecil dan semakin kecil sehingga mendekati 0. Ini sama dengan 0. Sekarang kita coba pakai grafik. Ya, karena limit kiri sama dengan limit kanan ya, ini kita simpulkan dulu. Ya, karena limit x mendekati 0 min dari sin x per sin x plus cos x sama dengan 0 juga sama dengan limit x mendekati 0 plus dari sin x per sin x plus cos x. Ya, maka limit x mendekati 0 dari sin x per sin x plus cos x sama dengan 0. Ini ya, berdasarkan hitungan kalkulator. Sekarang
kalau berdasarkan analisis grafik. Kita buat baru, don't save. Oke. Kita mulai dari jendela baru. Oke. Option font saya besarkan 20 supaya besar. Terus view algebra sudah ada, input bar keluarkan itu ya. Dah. Sekarang kita butuh grafiknya adalah y sama dengan sin x gitu ya. Bagi dalam kurung sin x x ditambah cos x. Oke. Coba kita lihat ya bentuk aljabarnya apakah sudah. Oke. Lalu titik kita inputkan sekali lagi x sama dengan 0. Nah, mari kita perbesar. Mari kita perbesar ya untuk mendekati 0. Oke, ini sudah kita perbesar ya grafiknya. Kita panggil teman saya Epic. Oke. Saya bersyukur pada Allah karena saya dikasih beberapa banyak fasilitas untuk menjelaskan pada anak-anakku. Sekali lagi untuk limit x mendekati 0 min. Nah, 0 min berarti dari sini ya. Dari sin x per sin x plus cos x. Oke. Jadi ini pergerakannya menuju siapa? Ketika x mendekati 0 min, maka y mendekati berapa? Sedangkan ketika x mendekati 0 plus, ya didekati dari 0 plus, kurvanya juga y mendekati 0. Sehingga apa? Limit x mendekati 0 plus sin x per sin x plus cos x sama dengan 0 ya. Yang ini tadi sama dengan 0 ya. Karena sama, sehingga kesimpulannya limit x mendekati 0 dari sin x per sin x plus cos x sama dengan 0. Demikian ulasan untuk soal nomor 4. Jika masih ada kebingungan, silakan ditanyakan. Oke. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.